Nah, perkembangannya kebetulan ternyata ada terkendala di masalah dokumen perjalanan dan dokumen pernikahan. Jadi sepertinya kami harus mengundur pernikahan kami gitu, tanggalnya, bulannya gitu, diundur 1 bulan. Bulan Oktober, karena kan tadinya ngejarnya mau September kan. Jadi mau enggak mau kita ngejarnya di Oktober aja, karena sebelum kalau enggak Oktober makin November, makin Desember makin dingin lagi tuh di sana gitu. Ya, jadi ada spare waktu 1 bulan untuk persiapan ngurus visa perjalanan sama dokumen-dokumen perjalanan. Untung ya, kan pasti ada aja, kendala mah pasti ada aja gitu. Jadi ya udah di selesaikan aja. Selesai juga ternyata gitu. Cuman memang perlu mengundur waktunya. Kendala jadi aku pikir itu karena kan harus ada dokumen itu kan perlengkapannya harus ada surat A, surat B, surat C, kartu keterangan inilah apa segala macam. Nah, itu tuh satu-satu semua dikumpulin, setelah semuanya ada itu harus diterjemahkan. Nah, di pikiran aku dulu tuh ya seminggu juga paling kelar gitu, atau 10 hari lah mungkin. Dan ternyata lebih dari itu gitu. Jadi kemarin nunggunya sempat lama juga karena harus legalisir dokumennya di kementerian juga, di kedutaan juga. Nah, kemarin tuh sempat ketahan di kedutaan. Jadi dia baru selesai itu hari ini dokumennya, itu baru selesai hari ini. Kalau misalnya udah selesai dari 2 minggu yang lalu sih harusnya udah ada jadwal wawancara di Kementerian di Belandanya gitu, tapi berhubung belum, jadi mau gak mau harus diundur semuanya. Enggak, kebetulan enggak juga. Jadi di lokasi pernikahan itu pun sebenarnya udah set semua di tanggal itu gitu. Cuman pas kita kasih tahu kalau kita ada kendala di Indonesianya seperti ini, mereka juga paham. Jadi ya udah, dan kebetulan si tempat untuk nikahnya itu di sana sebetulnya bulan Oktober itu tutup. Tapi dibuka untuk kami. Tanggal berapa? Apa? Tanggal berapa? Ada bulan Oktober lah pokoknya. Pertengahan, awal, belakangan? Di tengah-tengah. Masalah biaya mah sudahlah, itu mah urusan saya, udah nggak usah pengen tahu, udah pokoknya ada aja gitu. Ya itu aku belum tahu, belum pastiin apakah mau di Jakarta atau mau di luar Jakarta, mungkin mau bisa di mana-mana aja sih.